Assalamualaikum teman-teman. Oke bosku, jadi pada kali ini kita mau review anakan burung pipit ya. Ini burung pipitnya saya temukan tadi di atas pohon jatuh ya, dari sarangnya. Saya lihat ini anakan masih bisa terbang tapi nggak jauh ya. Udah bisa terbang tapi dia belum terlalu tinggi terbangnya, masih jatuh-jatuh. Maka saya ambil tadi, saya mau pergi ke sumur mau mandi ya. Saya lihat anakan burung pipit ini sedang terbang rendah dan jatuh, terus saya ambil karena ini masih anakan. Ya, bos. Akan pipitnya. Tadi saya temukan waktu pagi ya. Jadi sekarang kita mau kasih makan. Kita kasih beras ya. Karena ini udah besar, kita kasih beras aja. Karena kalau kecil kita kasih beras, ini kotorannya bisa mengeras ya. Kita takutkan dia mati karena pencernaannya nggak lancar kalau kita kasih beras waktu masih kecil. Ini udah besar ya. Ini pipit sama kayak burung emprit ya, sama-sama hama padi. Kalau darah saya ini adalah hama padi ya. Jadi kita kasih beras. Kita lelah, kita sopin. Ini masih sangat liar ya. Dia masih gak mau makan, gak mau nelan. Berasnya masih ada di kerongkongannya ya. Masih gak mau makan. Burung pipit lebih besar dari burung emprit ya. Dan sarangnya ini juga lebih besar dan lebih cantik daripada sarang burung emprit. Oke, kalau kalian mau tahu bagaimana cara saya tempat saya tadi menemukan burung ini. Oke bos, jadi di tempat ini tadi saya menemukan anakan pipitnya. Burung pipit ini sumur kita mandi. Tadi pas di sini saya temukannya sedang terbang. Dia jatuh dari pohon kelapa ini ya. Ini sarangnya, teman-teman. Nah, ini ya. Ini adalah sarang dari burung pipit. Ini lebih cantik, teman-teman. Yang ini yang di tengah-tengah dari tiga ini adalah sarang betina ya. Karena dia burung pipit, sarang jantan dengan betina itu terpisah, dia buat sendiri-sendiri ya. Ini dia, hebat sekali ini. Ini juga sarang betina.
banyak di sini apa namanya sarang dari burung pipitnya ya. Di sana juga banyak. Tinggal kelihatan ya. Karena di sini banyak sekali pohon kelapa dan masih banyak sekali areal persawahan. Dan masih banyak sekali burung emprit dan burung pipit yang ada di sini ya. Tapi sayang tadi anakan burung pipitnya kabur. Lepas dari tangan saya saat saya kasih makan. Sekian video pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.